kalau misalnya ada yang sakit, utamanya yang PDP dan ODP, itu segera dilakukan swab sehingga petugas medis ini memiliki dasar untuk menjelaskan kepada keluarga keluarga bahwa yang ini meninggal betul-betul karena COVID berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak berdasarkan dugaan-dugaan atau belum ada hasilnya sehingga menimbulkan masalah di lapangan. Tapi kalau kepada masyarakat yang jelas-jelas COVID kemudian dilakukan pemakaman protokol COVID mereka keberatan, ini juga akan dilakukan proses hukum kepada pelaku. Saya rasa gitu.